kayak gue potong tak terus nah. Iya, paham. Ya ben banget. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti biasa kita jumpa lagi. Nah, kali ini kita mau lanjut lagi review babon sama babon anak guys. Masih lokasi masih sama di Pasar Wage Wonogentang ya. Ikutin terus seperti apa sih harga babon terbarunya di Pasar Wage Wonogentang. Oke guys, nih di depan kita sudah ada babon sangat jumbo sekali. Mbah numpang sepil nggih. Nih sinten Mbah? Kenjenan iki. Oh nggih ini sampean. Tak sepil sih nggih Mbah nggih. Oke lor, jenis kambing Jawa Randu ini tergolong sudah super, bisa dikatakan jumboan juga. Ini hitam, kemungkinan kalau TB hampir 80 lah guys, 80. Puting bagus atau ambingnya bagus sekali, dua tuh. Tergipitan mbah? 33. Harganya 3.300 guys. Kemungkinan laktasi dua kali kurang lebih manak pimpin dong ya mbak ini. Nah ini kita lihat nek ini pinten mbah? Ini 23. 23 dere napa-napa? dere tak sepil nge 23 lor. Ini sangat cantik sekali, rewosnya masuk, tingginya masuk, bodinya masuk, di harga 2.300 nih guys. Kita coba lihat ambingnya dulu guys. Ambing bagus guys, ambing bagus sekali nih, harganya 2.300. Harga terbarunya di Pasar Wage Wadas Lintang. Oke, coba kita lanjut lagi. Ini ada PE-an hitam mulus, super jumbo juga, puting bagus. 3.000 mbah. Harganya 3.000 guys nih, harga terbaru di Pasar Wage Wadas Lintang. Jumbo 3.000. 3.000 nego. Nego. Lagi nanti pinten, Pak? 28 guys nih. 2.800 ya. Harga terbaru di Pasar Wage Wadas Lintang ini yang punya Mbak. Cuman sayanya enggak ada nomor kontaknya nggih, Mbak nggih. Emang kadang soalnya pedagang lokal nggih, Mbak nggih. Nggih, matur suwun nggih, Mbak. Ngapunten, Mbak, sudah mengganggu, Mbak. Nah, ini derean apa babon iki? Dere. Pinten, Pak? 2.750 guys, ini dapat 2 ekor nih. Berarti satunya 13.5 sama 14 nggih. Nih, tinggal pilih ini harga terbarunya di sini. Ini masih dere sudah beranjak mau beranak ini ya, seharusnya udah kawin guys. Tuh. Jenis kambing Jawa Randu, kemungkinan TB di atas 65 up. Harga masih sangat ekonomis, harga terbarunya nih kita lihat. Bahannya bagus-bagus putihnya guys. Tuh. Kelihatannya udah poel ya, Pak nggih. Poel siji nggih. Cakep. Nggih, matur suwun Pak nggih. Kita lanjut ke babon anak guys nih, ada babon anak nih. Jenis kambing Jawa Randu, kemungkinan ya beranak dua kali. Ini kan anaknya wadon pelanang mas. Wadon. Lagi pinten mbah? 4 ekor guys. Putingnya juga bagus sekali. Ini kemungkinan manak ping pisan gini mbah. Oh anaknya loro lanangnya mati. Harganya 2.400 guys. Ini tergolong masih sangat ekonomis sekali. Di harga 2.400 dapat seperti ini. Oke, matur suwun mbah. Ngamutan sudah mengganggu. Tuh bonak-bonak banyak sekali guys. Ini bonak. Bonaknya siapa nih Mbak Terjo? Tuh orangnya tuh. Oh enggak. Baik. Pinten bos? 6.000. Anaknya satu? Dua. Oh niki. Nih guys anaknya jantan semua, harganya 6.000. Nih. Ini mas tergolong sudah ikut PE-an guys. Kendit. Anaknya dua jantan semua di harga 6.000. Berarti 3.000 sama 3.000 guys ya kalau kita jirin. Mbak Jarjo, menurut sampean harga di sini gimana untuk hari ini? Rego. Regane menurut sampean nangene piye ya? Maer ya. Monggo nggih, Mbah. Mbak Jarjo. Ada yang maer, ada yang enggak ya. Nih, mantap sekali, guys. Nah, berhubung di sini ada PE, coba kita sepil PE nih kawan-kawan kita.
bos-bos kita, pakar-pakar Etawari, Mas Eko. Pripun kabare Mas Eko? Gering-gering. Mboten putih Mas Eko. Niki. Oh niki. Pajang pinten Mas Eko? 3 jutaan. Berarti sampean oh niki. Niki dereng. Oh niki sudah. Niki terjual pinten? 6,5. Oh 6,5 guys nih. Terjual 6,5. Yang ini belum. Lah ini berapa harganya Mas Eko? Anaknya putri. Oh niki anake. Pinten Mas Eko? 7,5 juta guys nih punya Mas Eko nih. Mas Eko pripun kabare? Bima Mas Eko? Bima pun mboten nenten mboten sepileh. Lah, saiki pecatan napa Mas Eko? Jarang nenten. 11. Anus yang 1000 nyong karo imun jeloke 1050 tak mentoke 1000 yang ngono kono men yang 1000 nyong pengen punjule yo ngono ora men 1000 kok pandit ora ya nek nyong resik ora apa-apa men yang 1000 maksud e mote bukan bate karo nggo kowe kono. Oke guys, kita lanjut lagi. Ini tadi mintanya 7,5. Mas Wiwit pundi PN sampean niku nggih sinten Mas Wiwit? Bos Bima. Om Bos Bima. Pinten bos iki, Bos? 3,000. Lah sana iki jantane apa, Mas? Jantane Satria. Satria. Baja hitam. Ini Mas Eko nih yang punya kambing Bima ini. Mas Ahmad anu mati. Oh, nggih mantep padahal jan luar biasa ini udah pernah dapat juara 2 di Wonosobo. Nih. Nah ini cantik sekali ini kini sinten Mbah Suprat. Oh Mas Wiwit. Bang Teluk. Pakol Duren, Bos Duren, Bos Travel, Bos Etawa, kowe komplit ya Bos. Mas Nasir, harga pinten nih Mas Nasir? Ah ini hitam juga. Pinten? Ini paling 2,000. Stok di rumah banyak. Lagi enggak ada. Lagi enggak ada, tapi kalau ya ada lah ya 10-10 ada ya. Tanya kemarin ada yang tanya nih, Bos. Lagi enggak ada ini kosong stok. Kosong-kosong, yang ekonomisan kosong. Lagi langka. Langka. Harga emang lagi menurun ya? Enggak menurun. Tergantung spek. Enggak menurun. Enggak menurun. Tetap optimis. Sama ya. Oh ini guys nih, terjual 6.500. Oh, berarti ditumpas sampai 6,5 nih, Mas. Iya. Ternyata bodi pesat nih terjual sama Bos Wiwit. Ini kan laku 6,5 kan? Lakunya 6,5 katanya. Ya katanya ya 6,5. Oh. Kupingnya kayak. Oh iya. Pira kayak Mas? 7,000. 4 juta. 4 juta ya. Aduh. Tak giring lah Mas ya Mas. Wah nih Mas Nasir dapat banyak nih. Teman-teman yang kemarin kalau ini tinggal inbox aja Mas Nasir tuh. Dapat banyak. Kalau harga kurang begitu paham. Bervariasi soalnya. Kawinan ada apa ada. Iya, ngusung-ngusung dek bala-bala kuwe anane. Enggak. Enggak, Mas. Nek aran dek bala ora ono. Nah, itu tadi kita udah sedikit survei di harga babon untuk hari ini tergolong masih hampir sama ya, guys. Ini kita ayo gemes. Sarapan deh, nyuruh sarapan. Ana yang ngono sih, Bro. Beri-beri ora apa-apa. Aku njen arep ngana. Ayo nyong tak mampir ya. Tane panen anak ya Mas Pri. Hah? Tane anake panen-panen sampean. Panen kaya telu. Ah, tak sepil ya. Ya, oke. Okay. Oke, engko tak meranah bali iki. Guys. Kita bantu nih. Ya mau sing ireng karo ora ketemu kaya kowe potong tak terus nah. Iya, paham. Halo Mbak Biarno. Oke.
Set, payu ya. Foto. Nyong mereka karo kowe, kebus baterai, nak orang nyong mana eman, kayak dunia ngerok. Paniro lah sih, mas karo kayak dong ini. Orang temen nak bilang man. Set, tak kira kita sih. Set. Oke guys ya, informasi di Banjarmasin karena udah siang, kita mau OTW pulang dulu guys. Oke, cukup sekian dulu, semoga bermanfaat. Saya dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.